Resep tumis daging sapi lada hitam super praktis, pedas dan gurihnya nampol. Ada banyak resep olahan daging sapi yang lezat dan bisa diterapkan sendiri di rumah. Salah satunya, resep tumis daging sapi lada hitam yang pasti bikin ngiler. Dilansir dari video YouTube channel Uli Kitchen Rabu 3 November, berjudul Bosen Masak Daging Cuma Gitu Aja, cobain dibikin ini pasti nasi nambah terus, simak resep tumis daging sapi lada hitam yang empuk, kaya rempah dan hangat saat disantap karena aromanya. Daftar bahan yang harus dipersiapkan. Bahan utama 500 gram daging sapi, bahan marinasi, 1 sendok teh merica atau lada hitam sesuai selera, setengah sendok makan kecap asin, setengah sendok makan minyak, 1 sendok makan saus tiram. Bahan tambahan lain, 3 siung bawang putih cincang halus, 1 siung bawang bombay potong dadu, 4 buah cabai hijau besar, 4 buah cabai merah besar, 5 sendok makan minyak goreng 200 ml air, 1 sendok teh merica, 3-4 sendok makan kecap manis sesuaikan dengan selera, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena larutkan dengan air. Resep tumis daging sapi lada hitam. Sediakan 500 gram daging sapi, iris tipis daging sapi supaya saat dimasak dagingnya cepat matang dan empuk. Marinasi irisan daging sapi dengan 1 sendok teh merica atau lada hitam, setengah sendok makan kecap asin, setengah sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan saus tiram. Aduk secara merata dan simpan dalam lemari es agar bumbu marinasi meresap sempurna. Cincang halus bawang putih, potong dadu 1 siung bawang bombay, belah 2 cabai hijau besar dan potong-potong. Cabai merah besar juga dipotong-potong. Untuk cabai bisa diganti dengan paprika. Panaskan minyak dan tumis bawang putih cincang. Masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi, tumis daging sapi hingga berwarna kecoklatan. Tambahkan 200 ml air, masukkan 1 sendok teh lada hitam, kecap manis 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, aduk merata. Masukkan potongan bawang bombay, cabai merah, dan cabai hijau. Masak hingga sayuran agak layu dan airnya sedikit menyusut. Masukkan larutan tepung maizena untuk membuat tekstur kuahnya agak mengental. Sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Matikan kompor dan angkat tumis daging sapi. Sajikan di atas piring. Tumis daging sapi lada hitam siap dinikmati bersama nasi. Resep tumis daging sapi lada hitam gampang banget buat dicoba sendiri di dapur rumah. Hidangan ini cocok untuk keluarga yang suka menikmati makanan olahan daging sapi yang kaya rempah dan pasti lezat. Siapa yang mau langsung masak resep ini?